Halo guys, berjumpa kembali di channel Smart Solusi, wadah segala solusi kreatif, cerdas, dan bermanfaat tentunya. Halo Bapak Ibu Saudara, kita berjumpa kembali di Smart Solusi, wadah segala solusi cerdas untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, tentu doa kami mengiringi Bapak Ibu Saudara, mudah-mudahan Bapak Ibu Saudara senantiasa dalam lindungan Allah SWT, diberikan kesehatan selalu, keselamatan selalu, amin. Dan kami juga mohon doa restunya, mudah-mudahan kami selalu diberikan kesehatan sehingga bisa memberikan informasi maupun materi-materi yang dapat bermanfaat untuk kita semua. Baik Bapak Ibu Saudara, pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengajak Bapak Ibu Saudara mengoptimalkan di channel Bapak Ibu Saudara, agar channel Bapak Ibu Saudara, semoga dengan kesempatan kali ini doa kami mengiringi bagi Bapak Ibu Saudara yang channelnya belum monetisasi, mudah-mudahan dengan melihat dan menyempurnakan materi-materi YouTube, konten-kontennya itu seperti tutorial yang akan nanti kami sampaikan, mudah-mudahan cepat bisa monetisasi gitu. Bagi pemula juga begitu, mudah-mudahan materi kesempatan kali ini bisa menyempurnakan di konten-konten Bapak Ibu Saudara sehingga nanti dapat banyak viewer dan banyak subscriber yang tertarik ke konten Bapak Ibu Saudara. Caranya bagaimana? Jadi pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengupas masalah end screen. Ya. Jadi end screen di sini maksudnya bagaimana? Jadi di YouTube itu sudah dikasih fasilitas yang sempurna untuk menyajikan sebuah video agar bisa menjadi video yang bagus dan targetnya itu bisa banyak diketahui orang dan targetnya juga banyak orang menonton sehingga orang itu akan tertarik dan banyak yang melihat di video-video di channel Bapak Ibu Saudara, karena makin banyak yang menarik menonton, YouTube juga akan untung. Kita pun juga akan untung, makanya ini mitra yang bagus dari YouTube dan YouTube sudah memberikan penyempurnaan fasilitas untuk bisa diolah di situ. Salah satunya adalah end screen. Maksudnya end screen di sini adalah apabila ibu menyajikan sebuah video, memutar video, biasanya di situ akan muncul tampilan video yang akan disajikan di materi berikutnya, atau yang biasanya itu menjadi promo untuk bagi penonton agar bisa melihat video yang Bapak Ibu Saudara miliki. Nah, ini yang menarik. Jadi kapan dan siapa lagi yang akan mengiklankan kalau enggak diri kita sendiri yang mengiklankan video-video kita itu. Nah, kalau diiklankan di tempat yang lain tentu kita membayar. Tetapi kalau kita iklankan di video kita sendiri itu akan gratis, akan mudah. Kenapa kok enggak kita optimalkan gitu. Jadi pada kesempatan kali ini saya yakin Bapak Ibu Saudara nanti akan bisa mengikuti, mudah-mudahan lebih mudah bagi Bapak Ibu Saudara untuk menyempurnakan video dan kontennya. Kita ikuti, kita simak berikut ini. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita lanjutkan bagaimana cara membuat end screen atau layar akhir di video-video yang Bapak Ibu upload sekalian. Jadi yang pertama sekali Bapak Ibu lakukan adalah saat Bapak Ibu sekalian masuk di dashboard channel Bapak Ibu sekalian, tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian tinggal memilih nanti
video yang akan Bapak Ibu tambahkan layar akhir atau end screen-nya. Jadi gampang sekali caranya. Setelah Bapak Ibu masuk ke channel seperti ini, channel Bapak Ibu sekalian, pilih video yang akan Bapak Ibu rubah. Caranya klik di sebelah kiri ini ada pilihan-pilihan ya. Di sebelah kiri ada dashboard, konten, playlist, dan seterusnya. Nah, tinggal Bapak Ibu klik di konten. Ya, di konten ini. Kemudian dari konten ini Bapak Ibu akan memilih video mana yang akan ditambahkan kartu akhir. Contohnya Bapak Ibu membuka ini. Itu ya. Contoh aja. Jadilah YouTuber sukses cepat monetisasi. Nah, ini yang akan kita tambahkan kartu akhirnya. Jadi Bapak Ibu Saudara tinggal melihat di bagian kanan bawah ya, dari tampilan awal seperti ini. Di kanan bawah ini Bapak Ibu Saudara ada tulisan layar akhir. Nah, layar akhir ini Bapak Ibu Saudara klik aja di sini. Ya. Jadi Bapak Ibu klik di sebelah kanan ini. Nanti akan muncul gambaran seperti ini. Nah, gambaran seperti ini. Ini nanti yang akan Bapak Ibu tampilkan di layar akhir. Contoh aja kalau saya biasanya memilih seperti ini. Nanti di bagian ini akan menjadi tombol subscriber. Jadi gambar channel. Nanti kalau gambar channel ini diklik oleh si penonton, maka akan menjadi tambah subscriber kita. Kemudian apabila di video end screen ini diklik, maka nanti akan tampil juga video yang akan tampil di putar selanjutnya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi gampang dan mudah sekali. Contoh aja Bapak Ibu Saudara tadi memilih yang ini ya. Kalau saya lebih suka yang ini karena di sini tampilannya bisa dua video tambah subscriber. Ya, klik icon subscriber. Sementara kalau di sini cuma satu ini aja, video plus satu subscriber. Jadi saya lebih memilih ini. Coba kita klik ini ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, seperti ini. Jadi di sini tinggal ditambahkan video yang akan Bapak Ibu pilih yang mana ini. Gitu. Jadi tinggal klik di sini. Nanti pilih di sini. Pilih video tertentu. Nah, video tertentunya mana yang akan Bapak Ibu tampilkan, silahkan dipilih menurut Bapak Ibu sekalian yang akan dipromosikan. Contoh aja seperti ini, saya akan memasukkan mengganti thumbnail ini. Nah, ini sudah tampil seperti ini, berarti sudah masuk linknya. Kemudian yang di sini ini biasanya ini playlist. Nah, kalau yang tombol kedua ini playlist yang akan ditampilkan. Jadi tinggal Bapak Ibu ngikutin aja. Kalau seandainya Bapak Ibu sekalian ada playlist yang sudah disusun, itu tinggal memilih playlist yang di mana. Contoh aja playlist ini atau ini gitu. Nah, tinggal nanti diklik-klik aja. Nah, seperti ini sudah masuk. Apabila sudah video yang end screen sudah Bapak Ibu pilih di sini, kemudian playlist juga sudah dicantumkan di sini, terus untuk tombol channel itu sudah ada di sini. Ini juga bisa digeser-geser lokasinya, tinggal sesuai dengan keinginan Bapak Ibu ya. Itu tinggal nanti
kalau udah selesai tinggal klik simpan. Tinggal klik disimpan. Nah, seperti ini. Sudah, ini sudah selesai. Kita coba di sini. Sudah kita tampilkan video yang tadi kita rubah. Di kesempatan ini coba nanti kita lihat di tampilan apa. Ini kan tadi materi yang kami sajikan Bapak Ibu Saudara, mudah-mudahan end screen-nya. Karena end screen ini posisi di belakang. Kita lihat coba posisi di belakang bagaimana tampilan untuk end screen-nya. Kita lihat apakah bisa tampil. Nah, ini Bapak Ibu Saudara, ini sudah tampil untuk end screen-nya kira-kira seperti ini. Jadi nanti kalau ini diklik, maka nanti akan masuk ke video selanjutnya. Nah, seperti ini. Kalau kita klik akan masuk ke video selanjutnya. Gitu. Halo guys, jadi berjumpa kembali di channel sekali. Smart Solusi. Silakan wadah mencoba segala dan silakan dirubah. Dan sekarang ditambahkan sesuai dengan halo, Bapak, Ibu, Saudara. Kita video yang akan Bapak Ibu Saudara sekalian promosikan. Untuk kita semua. Jadi nah, gampang kan? Setelah Bapak Ibu Saudara itu mengikuti materi yang tadi kita jelaskan, dan mudah-mudahan materi itu menjadi bermanfaat untuk Bapak Ibu Saudara, dan semoga itu dapat menambah ilmu dan juga video-video yang Bapak Ibu miliki yang sudah Bapak Ibu sajikan luar biasa penyiapannya, mudah-mudahan dapat terpromosikan di channel Bapak Ibu Saudara sendiri. Dan mudah-mudahan itu menjadikan viewer yang banyak di konten Bapak Ibu, di channel Bapak Ibu. Dan mudah-mudahan bagi yang belum monetisasi, mudah-mudahan segera monetisasi. Bagi yang viewer sama subscribernya belum banyak, ya mudah-mudahan menjadi banyak. Itu doa kami. Terima kasih atas kebersamaan kita kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share di materi kami. Mudah-mudahan bermanfaat. Kebahagiaan kami adalah kebahagiaan Bapak. Kebahagiaan Bapak adalah kebahagiaan kami. Sampai berjumpa kembali di tema berikutnya.